Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton YouTube Mak Saya. Kali ini kita akan buat lagi satu video reaction, iaitu sebuah filem pendek. Saya pun belum tengok lagi filem itu. Dan sebelum itu, kepada mereka yang telah subscribe channel YouTube Mak saya doakan mereka supaya bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih semua kepada yang subscribe. Dan kepada yang belum subscribe lagi, sila subscribe channel YouTube Mak saya. Okey, kita nak tengok video itu lagi ya. Kita sama-sama tonton video pendek ini. Dengan kiraan 1, 2, 3. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua. Nama film pendek ini adalah mengambil jam pertama Pelambang. Untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu orang tidak akan nih mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Ada yang terlambat. Seorang ni masih terlambat. Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Ada seorang lagi terlambat. Pokoknya ibu sudah bilang, ibu Cik tidak akan mulai tengah cari. Oi. Jangan lagi naik meter. Kayla duduk kok. Jahat juga. Tapi besok kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Jahat juga kawan-kawan kelas dia nih. Selamat dia tak tanya apa masalah dia lambat. Mungkin. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat lambat masuk lagi kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Lambat lagi. Lambat lagi dia nih. Berjinya korban. Nih, sembuh sampai. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Tidak deh, terlambat, Miseng. Oh. Hai lagi. Alamak. Ini rakan sekelas ni. Oh, ni lambat lagi ni. Belum sampai lagi. Sudah satu jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut kita kasih surat ke orang tuanya. Bagi anak-anak. Ini mungkin lambat lagi hari ini. Ada lagi. Ada lagi klinik. Kenapa, Bu? Berdiri kok di sini. Aduh, sini ada terlambat. Kau tak kenal sempat, Bu. Kau tak masuk, Bu. Sekarang jelaskan, Bu, kepada kita semua di sini. Kenapa kau selalu terlambat dan malah kemarin kau tak masuk? Kayla, jelaskan, Bu. Ada lagi nih. Dan nanti kamu kertas lagi. Kayla! Maafkan kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar.
antar ke rumah sakit. Oh. Sebelum saya ke sekolah. Mak dia. Hari kedua. Oh, mak dia sakit. Dia hantar ke rumah sakit lah, hospital lah. Rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku. Baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin. Saya tak masuk sekolah. Baik budak ni. Kesian juga ni. Dia tengah cakap. Oh. Di sini anakku terjatuh. Maknya sudah meninggal. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Tolonglah mamaku. Suruh jadi insinyur. Nak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar ikan. Lemparkan, Ma. Lempar. 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 Saya kira mau kita menghukum, Kak. Hukum, Ma. Sulit apapun keadaannya, setiap kita berhak atas pendidikan. Itulah penting sekali lah. Pendidikan itu memang penting. Sulit mana pun kehidupan kita, pendidikan memang penting. Tengok anak ini tadi, dia ada masalah. Okey, itulah sebuah filem pendek yang kita dapat saksikan pada kali ini di reaction video kali ini. Sedih, video memang sedihlah, menyentuh perasaan. Dan untuk anda, kalau ada filem-filem yang nak dibuatkan reaction, sila komen di bawah ini, di bahagian komen. Agar saya buat reaction video itu nanti. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.